Halo Lur, halo sobatku, selamat datang di channel Potterindra. Oke guys, jadi kali ini gue mau bahas tentang hero nih, hero bar buat kita semua. Nah, untuk naikin ke hero tier master maupun ke naik ke ranah lebih tinggi lagi ya. Di sini kan tier warnanya, colornya itu warnanya orange. Orange ke kuning-kuningan ya. Dan di sini kita bisa naikin ke bagian merah 5. Nah, seperti ini kita bisa menaikin ke bagian 5 ya. Warnanya merah, kalian bisa cek di warna yang level tinggi ini, sampingnya tier yang warna ini. Itu kita membutuhkan dua karakter. Nah, dua karakternya sebentar gue pindahin dulu untuk. Nah, untuk membutuhkan dua karakter ini kita bisa lihat bentar ini gue masih ada di bagian formasi. Formasinya gue close dulu. Oke, udah. Kita masuk ke hero dan kalian lihat tier satu persatu kalian ya pastinya. Kalau kalian mempunyai warna 3, warna tiernya kuning, kalian bisa satuin salah satunya. Dan seperti yang kita lihat di sini gue ada 3 di bagian versi militari ya. Di sini kalian klik aja Esken. Karena tier gua ada yang warna kuning 2, jadi bisa untuk naikin ke medan lebih tinggi lagi ya pastinya. Dan di sini kalian bisa lihat gue bakalan kehilangan dua hero ini. Tapi kok kenapa gue pilih yang Coleman? Ini namanya kalau nggak salah Coleman. Nah iya bener. Kenapa sih gue pilih Coleman? Karena di Coleman itu dia bener-bener untuk agility, kecepatan, dan juga vitality alias darahnya dia. Dia itu seperti tanker, dimana dia itu ya buat serangan dari musuh 5 kali pun terpaut level 5 kita bisa tetap defend. Walaupun darahnya tinggal sedikit, tapi setidaknya dia masih bisa untuk defend daripada terkena hero-hero kita lainnya. Kecuali kena hero area ya, area damage. Jadi gue pilih seperti ini untuk karakter Coleman sendiri ya. Kita klik ke Esken aja dan dia bakalan Esken berhasil dan naik ke ranah berikutnya lagi. Wow, ternyata masih ada lagi tiernya setelah warna merah, yaitu warna kuning guys. Untuk warna kuning sendiri belum tahu ya, ini kita materialnya sebenarnya susah sekali untuk mendapatkannya karena kita membutuhkan dua master tier Coleman. Nah, warnanya berubah menjadi warna merah ini dan attack damage nya juga kerasa banget, dimana agility, vitality, lock, lalu ada stranger dan interigi itu baru level 21 udah 100-an lebih, bahkan 35, 18, 53 beda banget dengan hero-hero lainnya. Oke lah, mungkin segitu aja untuk pembahasan tier kali ini, dimana kita memiliki satu hero master dan juga ada di bagian quest kita kali ini. Oke lah, mungkin segitu aja, jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.